kakek ngomong. Apa yang keplesetan ya di sini? Kok gede sih gak udang minyak yang keplesetan. Sendalnya lo kok sendal bebek, cikil kecili. Gede sendalnya. Icel. Mau, podo ae. Thank you.
Wahyu re. Brian iki wau. Nggih. Monggo monggo ben arek kono. Kono kene kene lho. Anak itu gak bosong. Mboten udan mriku wau. Jawa. Udane terus. Niki Pak lari-lari badhe ngada kegiatan kali. Agustus. Seperti dulu. Kafe seperti dulu ya. Menawi beda kegiatannya. Oh gitu. Kegiatan. Ya lebih ke branding desa di sana. Kalau kemarin kan kita buat. Sekarang untuk branding. Assalamualaikum. Kalau bisa. Oke. Alhamdulillah sehat kabeh barokallah. Bisa menyambung ya? Nggih. Sama Mai. Cek. Yo iku ana usume linu apa? Pengeringan nasional iki kok. Batu ada panas sih. Oh, kering kok sakit sih. Sakit nasional jadi konyol-konyol di kono-kono. Nggih. Sebenarnya bahasa Jawa mungkin ya. Tapi orang Indonesia ternyata kita melihat di Facebook hampir seluruh dunia mayoritas begitu ya kakek ya. Afrika, Malaysia di Menteri, Suriname guys, karuan ya satu provinsi ya. Terus di pulau mana-mana terus kita baca baca. Malaysia, Suriname itu ayangan guys, ala Jawa juga. Lah aku pernah membaca di orang itu dulu ya juga. Jawa bahasa Corona tadi kalau ya omong-omongan ya cara Jawa ini. Yang antewel kan jangan lode yang ini ya. Kan karena yang ya saya ini contoh di impor sak kampung kan sebohong berkembang. Lah bahasa Jawa itu jari Pak Yai itu paling indah paling banyak di dunia. Bahasa sebohong itu kan grammar jari Pak Yai lah ngono ya. Terus kan aturane tapi indah ya. Lah jari lek wong Inggris jari rice sing sego. Nah, tapi ada wong Jawa nek sing sawah iku lak diarani pari, mari ngono terus nek wis dipanen digawe ngoleh diarani gabah, nek wis diselep diarani beras, nek wis didang diarani sego, sing cilik diarani menir. Thank you.
apa? Aduh. Bisa elu. Jalannya lucu. Aku udah gak ngefek aku sih. Lucu anjir. Loh, Dika.